Guys, to the new place, this is Renaissance. Bacanya apa sih Renaissance? Uluwatu. Kita baru sampai. Kita habis perjalanan berbeda, aku bawa motor, mereka naik mobil. Ternyata aku nyampe lebih dulu ya, namanya juga bisa nyelip-nyelip. Sekarang kita lihat, mau nikmatin dulu suasana di sini guys, walaupun kita nggak lama di sini, cuma 2 hari. Yuk kita masuk. Kamarnya so far ya so good mungkin ya. Mungkin bukan kamar terbesar yang kita jalanin selama di Bali, tapi ya. Sangat ya. Agak desainnya agak modern ya. Dia lebih kayak muda gitu. Mungkin bisa lihat. Jadi kita penasaran nanti besok itu di bawah itu kayak mana desainnya, poolnya gimana. Ya, besok ada pemotretan juga. Ya udah, tungguin aja ya, kita mau istirahat dulu. Bye bye. Good morning everybody. Ini hari kedua ya, kita nyampe kemarin, kita belum sempat ngapa-ngapain, kita langsung istirahat. Sekarang ini kita juga baru bangun, anak-anak ada yang online tadi sebentar. Nah, kita sekarang sesi foto di tempat ini, keren. Keren tempatnya, luas, banyak tempat-tempat buat kita kalau masuk tuh pemandangan luas. Bisa duduk di mana saja kita sambil memandang indahnya Bali, karena Uluwatu ini ternyata kita itu di atas gitu. Jadi kita bisa lihat apa? Rumah penduduk dari sini. Terus hutan-hutan juga, GWK juga dekat dari sini. Nanti atau kita menyempatkan diri ke GWK atau enggak, tergantung anak-anak moodnya mereka gimana. Oke, ikutin foto kita. Jadi berdiri aja, kelihatan. Thank you.
guys, tebak foto gue yang mana? Bisa? Nggak tahu. Oke. Ini bukan. Ini bukan gua. Bisa? Satunya? Ada namanya lagi. Bukan. Yang bertopeng. Yang paling mirip lah kalau gua kecil, kira-kira yang mana? Iya, sayang. Copot! Papa suka benar ini. Bisa sih kamu coba. Siapa mau nyoba dulu? Ini
itu namanya water wheel. Apa? Water wheel. Water wheel. Atau meja putar. Meja putar. Meja putar di putar sendiri. Berputar. Seperti ini. Jadi termutar kontrolnya bisa pakai kaki. Itu bisa pakai atau manual di jemil aja. Jadi berputar okay. Sendiri. Berputar gitu. Sendiri. Nah. Lalu kalian taruh di atas meja ini. Nanti kita menggunakan tangan. Jadi ekspresikan. Bebas. Ayo, siapa dulu? Siapa duluan? Deo. Oke, Deo. Oke. Oke okay guys, kita udah ada di tempat ini lagi. Namanya apa? Infinity Pool. Kan? Apa? Lower Pool. Lower Pool di ya, Renaissance Uluwatu. Ya, hari ini gue mau tantangin Denanda. Katanya dia penyanyi hebat. Ya, udah keluarin satu single. Singlenya judulnya Tak Sekedar Cinta. Ya, gue mau bilang sama dia nyanyi itu tak sekedar nyanyi. Itu pernapasan yang panjang. Jadi kita cek sepanjang apa. Denanda. Tadi kita udah cek ya, Nda? Celana udah siap nih. Ini kira-kira tadi panjangnya 38 meter. Meter. Bukan 38 km ya. Nggak nyampe-nyampe. Jadi nanti kita akan berlomba. Sini bang, sini bang. Kita lompatnya bareng. Bukan kenceng-kencengan siapa nyampe duluan. Tapi siapa yang bisa sampai tujuan tidak muncul ke permukaan. Menyelam sampai pojok. Oke? Oke. Gimana, Nda? Siap terima tantangan? Siap. Oke. Okay. Kalau dia menang, kita keluarin single barunya dia. Ngeri kan? Kalau kalah, bayar Harley yang jatuh kemarin. Dia jatuhin Harley. Nanti nonton guys, gimana kakinya luka-luka, main Harley, masuk gigi salah, ambrul. Rusakin motor orang ya. Yang penting dia nggak minta ganti rugi. Diam. Aku beli Harley-nya itu jadinya itu. Tadi dapat izin. Ya, nanti nanti ya. Kita nego dulu. Oke. Kita siap-siap dulu. Kita enggak pakai gini, kita ganti baju. Oke. Coba dulu.
Papa dulu kita kasih. Papa, yeay. Harusnya sih Papa, dari umur ya 20-an masih dia kan, Mas? Iya. 20-an lawan 40-an. Oke. Okay. Sekarang kita akan ada dua challenge, Mas. Iya. Yang pertama, kita akan race lomba menyelam siapa yang Papa bisa nyampe sana tanpa muncul ke permukaan. Habis itu nanti yang kedua, kita race lagi siapa yang paling cepat sampai sana. Aku menang, guys. Menang. Dia butuh latihan lebih lama lagi. Mungkin ya harus mengikuti proses yang gue jalanin. Jatuh bangun dalam dunia menyanyi. Aduh lumayan. Semua butuh proses, bro. Iya kan? Udah bisa setengah. Nanti kita kesini lagi udah maju lagi. Aduh. Tos dulu dong, mantap. Oke. Okay. Mantap. Habis ini kita coba race. Balap. Ayo, habis ini. Kalau itu kan kita sama-sama ambil nafas. Habis ini kita race. Ya. Oke. Okay. Istirahat dulu. Istirahat dulu. 2 menit. Habis ini kita race. Air di tengah. Kelamaan aku nyelam. Gue pikir masih lomba nyelam, gue gak keluar-keluar. Terus udah mau habis loh. Kok ini lomba? Gue keluar, nyangkut. Gue pikir tadi dia udah lewat, mau berhenti aku. Ternyata masih belum, gue lanjut. Ketelan. Iya, masuk hidung. Mereka lombanya unik. Karena kan terserah gaya apa aja. Jadi pas mau mulai, satunya lompat, satunya enggak. Yang kedua, satunya nyelam setengah, satunya enggak. Itu surat mereka gayanya bebas. Yang penting persetujuan. Abis kita race, makanan sudah datang, guys. Minuman sebenarnya semua disiapkan dari Renaissance.